بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah halaktu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waihak قال وقعت على أهلي في رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال ما أجدها قال النبي صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال النبي صلى الله عليه وسلم فأطعم 60 مسكينا قال ما أجد فأتي بعرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتصدق به فقال يا رسول الله أعلى غير أهلي فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة أحوج مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia satu hari satu laki-laki mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai depan Nabi dia kata ya Rasulullah halaktu. Dia ni tiba-tiba dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai depan Nabi dia kata ya Rasulullah halaktu. Jahannam dah aku dia kata. Habislah aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia waihak. Nabi kata celaka kamu. Apa ni tak pasal-pasal mai pihak kata habislah aku, binasalah aku, jahanamlah aku ni apa? Kata laki-laki itu waqa'tu ala ahli fi Ramadan. Dia kata ya Rasulullah saya sudah buat satu salah besar. Saya telah bersetubuh dengan isteri saya siang bulan Ramadan.
Tuan-tuan, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka ni ditarbiah elok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada daripada kalangan mereka ni yang buat salah, salah maksudnya benda tu dilarang oleh Allah dalam Quran ataupun dilarang oleh Nabi di dalam hadis dia. Kalau mereka ada buat benda yang Allah larang, yang Nabi larang, mereka jiwa jadi tak tenang. Orang putih kata dia ada satu rasa guilty conscious. Dia rasa bersalah. Dia duduk di rumah tak senang. Dia nak buat apa pun tak senang. Sehinggalah dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, saya sudah buat satu salah besar. Saya sudah bersetubuh dengan isteri saya siang bulan Ramadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat dia, a'tiq raqabah. Nabi kata tak apa, kalau itu kesalahan dia, denda dia ialah merdekakan satu hamba. Kalau ada hamba, merdekakan. Settle masalah tu. Kata laki-laki itu, ma ajiduha. Dia kata masalahnya, saya tak ada hamba. Nabi kata, fasum syahraini mutatabi'ain. Nabi kata, kalau tak ada hamba, ambil yang kedua. Kafarah ataupun denda yang kedua, hang kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh miss. Kalau miss hari, dia restart balik. Dah puasa dah 40 hari, miss satu hari. Dia restart balik, dia satu balik. Syahrain mutatabi'ain. Kata laki-laki itu, la astati'. Dia kata, aku tak mampu. Nak puasa sampai 60 hari berturut-turut, tak mampu. Aku nak perhabis Ramadan ni pun, nyawa kot lubang telinga. Nabi SAW kata, fa'at'im sittina miskinan. Nabi kata, kalau macam tu tak apa. Buat yang ni. Dia ada option. Boleh buat option satu, buat. Tak mampu, pi option yang kedua. Tak mampu, pi pilihan yang ketiga. Tak mampu. Tuan-tuan, Islam ni cukup bertimbang rasa. Nabi kata tak apa, kalau nak merdeka hamba pun tak mampu, kalau sekiranya nak puasa 2 bulan berturut-turut pun tak mampu. Nabi kata fa'at'im sittina miskinan. Pi bagi makan 60 orang miskin. Kata laki-laki itu, ma'ajid. Dia kata, ya Rasulullah, hak tu pun saya tak mampu. Nabi bila dengar macam ni, fa'utiya bi'araq. Nabi kata dekat sahabat yang lain, hampa pergi cari mai makanan. Buat mai segantang makanan. Pergi carilah kurma ke, pergi carilah gandum ke, apa juga makanan, buat mai sini, Nabi kata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzhu. Bila orang bawa mai dekat Nabi makanan segantang, Nabi bagi dekat syekh ni, syekh paku longgang ni. Nabi bagi kat dia, Nabi kata khuzhu, ambil makanan segantang ni, fatasaddaq bih, pergi cari orang susah bagi. Faqala, ya Rasulullah, a'ala ghairi ahli. Lorat. Dia kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ni gandum segantang ni nak pi bagi kat siapa? Dia kata nak pi bagi dekat orang lain kah, lain daripada keluarga saya kah? Hei, kacau. Fa wallazi nafsi bi yadihi ma baina tunubail Madinah ahwaju minni. Dia kata, demi Allah ya Rasulullah, demi Allah yang nyawa saya Allah duk pegang, di antara dua lembah ni, maksudnya dalam bumi Madinah ni, di antara dua lembah ni, saya tidak rasa ada orang yang lebih berhajat daripada saya.
Nabi kata kat dia, ambil segantang ni, pergi cari orang miskin bagi. Dia kata, ya Rasulullah, nak bagi kat siapa? Pasal apa? Pasal setahu saya, atas bumi Madinah ni, tak ada orang lebih miskin daripada saya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh. Kata Abu Hurairah, Nabi gelak sampai nampak gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, lorak sungguh ha. Dahlah miskin pi duk buat salah, lebih apalah punya orang hang ni. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzhu. Nabi kata, kalau lagu tu ambil kat hang lah berah ni. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis yang cukup kuat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia apa dia? Yang pertama, dia nak abang dekat kita, kata Islam ni, agama kita ni, agama yang cukup bertimbang rasa. Cukup bertimbang rasa. Islam bukan agama kejam. Islam bukan agama yang nak menekan orang. Islam bukan satu agama yang nak mengongkong hidup. Islam ni satu agama yang cukup cantik dan cukup fleksibel. Tapi salah, itu tetap salah. Hukuman dia, ni dia, 1, 2, 3, 4. Boleh pilih apa-apa. Tak boleh juga, Nabi kata, hang ambil kang lah. Pergi bagi anak-anak hang makan. Pasal apa? Pasal hang entitled. Hang layak untuk menerima makanan kafarah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sama dengan kisah kita ada baca satu hadis di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batang. Satu sahabat Nabi sakit sampai tinggal tulang dengan kulit. Teruk punya sakit sampai tinggal tulang dengan kulit. Sampai sahabat-sahabat main mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kata sahabat kita ni sakit, sakit dia sampai tinggal tulang dengan kulit. Sahabat kata dekat Nabi, kalau kami nak cempung dia, tahu cempung? Kalau kami nak cempung dia, nak buat mai depan Nabi, nak tunjuk dia ni, kami takut berterabuk tulang dia. Syekh ni yang tinggal tulang dengan kulit yang sakit ni, dia ni sudah buat satu kesalahan. Satu hari, jariah, satu perempuan jariah hamba kepada kawan dia, orang lain. Mai hantar makanan dekat dia, pasal dia sakit. Mai, dia tengok perempuan jariah ni, dia sudah naik syekh. Akhirnya, dia berzina dengan jariah tu. Yang kata sakit tinggal tulang dengan kulit ni. Bila dia dah buat benda tu, dia rasa bersalah. Dia berasa takut. Dia berasa dia sudah buat satu benda yang merupakan dosa besar. Dia sudah buat Al-Kabair. Satu benda daripada dosa-dosa besar. Dia pergi mengadu dekat kawan-kawan dia yang mai ziarah dia. Dia kata, hampa tolong saat pergi tanya Nabi. Awaklah aku ni pergi jadi macam ni. Aku sudah terbabai. Aku sudah pergi buat benda macam ni. Kawan ni tengok dia atas bawah, atas bawah. Sakit. Lepas tu tinggal tulang dengan kulit. Boleh hang buat kerja ni? Depa pergi mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali dengan depa kata, ya Rasulullah, kalau kami nak cempung dia bawa mai, kami takut tulang dia nanti bertabak kok jalan. Weh, Nabi kata lorat ni. Nabi suruh buat apa? Undang-undang Islam mesti dilaksanakan. Nabi suruh sahabat-sahabat pergi cari rantin. Kalau rantin buah tu, tangkai tu, dia ada rantin tu, Nabi kata bilang, bagi cukup 100 rantin. Nabi guna tu tangkai yang ada rantin, bilangan dia 100 tu, Nabi tibai belakang dia sekali, ha, sudah. Tapi hukum Islam dilaksanakan. Melihat kepada keadaan dia, kena macam tu aja. Sebab apa? Sebab dia berzina. Sebab apa? Sebab dia penzina yang belum biasa berkahwin. Maka hukumnya sebat 100 kali. Nak sebat, tak boleh sebat macam orang lain. Padan dengan ranti muqtan aja. Pukul atas belakang dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dua benda kita nak beritahu di situ. Yang pertama apa dia? Sahabat-sahabat Nabi.
bila depa buat salah, depa takut. Itu beza depa dengan kita. Kita bila buat salah, kita jua. Kita tak mengaku salah. Satu dunia, satu Malaysia, satu negeri, orang nasihat kita, kita sudah buat salah, suruh kita mengaku salah. Kita tak mengaku. Kita cari kawan-kawan kita, pertahankan kita. Kita tak mengaku kita salah. Itu beza kita dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Sahabat Nabi takut pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah bersetubuh dengan isteri dia siang hari bulan Ramadan. Dia tahu benda tu benda yang ditegah dan benda yang dilarang. Pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi habang kat dia, hang buat yang ni, hang merdeka hamba, hang tak boleh nak merdeka hamba, hang puasa 2 bulan mutatabi'ain berturut-turut, hang tak boleh hang pergi cari makanan, pergi bagi makan dekat 60 orang miskin, hang tak boleh. Nabi kata ambil gandum ni, hang pergi cari orang miskin, hang bagi. Pun tak boleh juga. Dia kata dia orang paling miskin. Nabi kata kat dia, ambil bagi kat keluarga hang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran pertama dia nak bagi tahu dekat kita, sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, depa ni adalah golongan manusia yang apabila buat dosa, depa nak cepat-cepat clear dosa depa. Kalau sekiranya dosa itu boleh ditebus dengan direjam dengan batu kerana berzina sedangkan dia dah berumah tangga, macam satu sahabat yang bernama Ma'is, dia sanggup pitahan diri dia kena rejam dengan batu dengan syarat dia mati, dia tak mau bawa balik dosa pi mengadap Allah Subhanahu wa taala. Takut tu adalah hasil daripada tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isu kedua yang ada dalam hadis ni ialah isu keprihatinan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Nabi prihatin. Nabi tak boleh dengar orang susah. Nabi nak tolong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita pergi satu-satu. Contoh yang kata sahabat Nabi bila dah buat silap, kesilapan itu menghantui hidup dia. Tuan-tuan pernah dengar nama satu orang Wahsy. Popular dia ni. Siapa Wahsy ni? Orang yang bertanggungjawab membunuh pak penakan Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia bunuh. Waktu berlaku perang Uhud, dia tombak Hamzah ni. Dan Hamzah syahid di dalam perang Uhud. Wahsy ni tuan-tuan, kemudiannya masuk Islam. Wahsy yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Hamzah ni, kemudiannya dapat hidayah Allah, masuk Islam dia. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dia cerita tentang benda ni. Dia kata satu sahabat yang bernama Ja'far bin Amru bin Umayyah Ad-Dhamri radhiyallahu an, dengan satu lagi seorang sahabat lagi yang bernama Ubaidullah bin Adi radhiyallahu an. Dua-dua orang sahabat ni satu hari depa kata, jom kita pergi ke Hims. Di mana tuan-tuan Hims? Ha mim sad Hims. Di mana? Di Syria. Hari ni dah hancur lebong jadi bubong Hims ni. Dengan peristiwa yang berlaku di Syria ni, Hims ni sudah jadi padang jarak, padang terkukung. Dan di situ tempat berimpun ramainya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain satu masa dulu, dan banyak kubur sahabat di sana. Hari ni habis, dia kena carpet bombing, dia kena bom rapat jadi carpet. Wahsy ni selepas daripada kejadian dalam perang Uhud, dia tombak, dia lembing Sayyidina Hamzah, dan Hamzah mati, dia pergi duduk di Mekah. Dia duduk di Mekah satu tempoh masa, tiba-tiba Nabi kembali daripada Madinah ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah ataupun Yaumul Fath. Bila Nabi nak mai ke Mekah, dengar ke Wahsy ni, dia takut. Walaupun dia sudah Islam, dia takut. Pasal apa? Dia bunuh Sayyidina Hamzah tu, benda tu menghantui dia. Dia dengar Nabi nak mai balik ke Mekah, dia keluar daripada Mekah, dia pergi ke Taif.
Bila dia duduk di Taif ni, dia duduk dengar cerita aja. Nabi dah masuk Mekah, Nabi doa dari. Sehinggalah satu hari, salah seorang daripada orang Taif nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa pergi, depa jumpa, Nabi layan depa elok. Depa balik, depa bagi tahu dekat Wahsy. Orang Taif ni, depa bagi tahu dekat Wahsy. Depa kata, "Wahai Wahsy, kami baru pergi jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia satu orang yang cukup hebat. Dia boleh terima kita, dia boleh layan kita elok." Dia berkata dekat Wahsy ni, jom pergi jumpa Nabi. Wahsy takut. Pasal apa? Pasal orang yang dia bunuh tu, pak penakan Nabi. Yang Nabi cukup sayang. Tuan-tuan, Hamzah tuan-tuan. Siapa juga nak mai dengan niat tak elok untuk nak buat sesuatu dekat Nabi, Hamzah bangkit berdiri depan. Walhal dia pak penakan Nabi. Satu orang langkah mai, kalau sekiranya langkah mai tu niat tak elok, Hamzah bangkit berdiri depan, tangan duk pegang hulu pedang. Tuan-tuan ingat balik kisah hari Sidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an nak pergi jumpa Nabi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nabi tengah duk di situ dengan sahabat-sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal-awal masuk Islam ni duk ada dengan Nabi. Tiba-tiba Umar mai. Lepas daripada kejadian dia sepak apa semua tu, dia main nak jumpa Nabi. Bila dia masuk di muka pintu tu, Hamzah nampak aja Sayyidina Umar main, dia bangkit berdiri. Nabi kata dekat dia, "Tak apa ammi, Umar main ni dengan niat yang baik, dia tak arak." Dia kata, "Kalau Umar main ni dengan niat nak buat satu yang tak elok kepada engkau," dia kata, "aku akan jumpa dia." Satu orang yang macam tu punya besar jasa dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Wahsy pi lembing dia, pi tombak dia, dan dia syahid bersebab musababkan kena tombak itu. Wahsy tahu benda ni dan dia takut nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kawan-kawan Taif ni kata, "Tak apa eh," dia kata, "kami baru jumpa Nabi, Nabi Muhammad ni masya-Allah orang bagus," dia kata, "jomlah pi jumpa." Dia pun kata okey, dia pergi dengan niat, dengan tujuan nak pergi minta sorry dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Al-Bukhari cerita, kata dia, "Falamma ra'ani," Wahsy kata, "bila aku masuk-masuk di depan Nabi, Nabi tengok aku, Nabi tengok muka Wahsy ni. Falamma ra'ani," apabila Nabi tengok aku, Wahsy kata, "qal," Nabi kata, "a anta Wahsy?" Nabi kata, "hang Wahsy kah?" Tuan-tuan, Nabi sudah kata lagu tu dekat dia, "a anta Wahsy? Hang ni Wahsy kah?" "Qultu na'am." Dia mengaku depan Nabi, dia kata, "ya, saya Wahsy." Qal, Nabi kata dekat dia, "anta qatalta Hamzah?" Nabi kata, "hang yang bunuh Sayyidina Hamzah? Hang bunuh pak menakan aku?" "Qultu," kata Wahsy, "qad kana minal amri ma balagak." Macam mana berita yang sampai dekat tuan, itulah yang sebenar. Kalau tuan, orang mahabat kata, yang tombak Hamzah itu aku, dia kata Wahsy, maka itu benar. Qal, Nabi kata dekat dia, "fahal tastati' an tughayyiba wajhaka anni?" Tu dia tuan-tuan yang kata Nabi. Nabi kata dekat dia, "boleh tak hampir keluar? Aku tak mau tengok muka." Pasal apa tuan-tuan? Nabi tak boleh tahan satu orang yang bunuh pak penakan yang dia cukup sayang, tiba-tiba mai doa ada di depan. Nabi tengok muka dia tu, walaupun Nabi tahu dia sudah Islam, tapi Nabi tak boleh sayang Nabi kepada Hamzah ni sampai menyebabkan Nabi kata kat dia. Nabi kata, "boleh tak boleh hang pi keluar, hang tolong pi, aku tak mau tengok muka hang." Nabi kata. Qal, kata Wahsy, "fa kharajtu." Dia kata, "aku pun keluar." Dia tengok Nabi, dia nampak Nabi duk tak tahu apa benda perasaan ada dalam diri Nabi ini. Dia tak mau cakap banyak, dia tak mau jadi masalah. "Fa kharajtu," dia kata, "aku keluar."
falamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak lama lepas itu, lepas pembukaan kota Mekah, Nabi balik ke Madinah, Nabi pun wafat. Nabi pun wafat. Fa kharaja Musailamah bin Al-Kazzab. Timbul satu orang yang bernama Musailamah Al-Kazzab. Apa masalah dengan dia ni? Mengaku jadi Nabi. Nabi dah wafat dah, Musailamah ni tiba-tiba pergi timbul, pergi mengaku kata dia Nabi. Dia Nabi last, bukan Nabi Muhammad, sebenarnya dia yang last. Qultu, kata Wahsy. Ni cerita Wahsy ni. La akhrujanna ila Musailamah la'alli aqtuluh fa ukafi'a bihi Hamzah. Bila dengar ke telinga dia, kata ada satu orang mengaku kata jadi Nabi, sedangkan dia ni berbohong kerana Wahsy tahu tidak ada Nabi lagi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Confirm Musailamah ni bohong. Wahsy kata apa? Aku akan pergi cari Musailamah ni dan aku harap tombak aku ni boleh bunuh Musailamah ni. Mudah-mudahan dengan itu dosa aku bunuh Hamzah dapat ditebus. Dia tak lagi, dia tak settle benda ni lagi, dia duk rasa bersalah. Ni nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita sahabat Nabi ni, depa punya jiwa macam tu. Hak bersalah pi minta Nabi jatuh hukum, ini satu bab. Ni cerita cuba nak pi jumpa Nabi, tiba-tiba Nabi kata hang boleh tak keluar? Aku tak boleh nak tengok muka hang. Pasal hang bunuh pak cik aku. Dengan kerana tu dia keluar, hati dia tak tenang, hati dia tak tenteram. Dia duk cari juga, apa satu benda yang aku boleh buat yang benda tu boleh tebuih satu silap besar yang aku buat. Oleh kerana kemahiran dia ialah tombak, dia nak guna yang tu. Mudah-mudahan, dia kata, aku boleh tombak mati si penipu yang mengaku Nabi ni, dan mudah-mudahan dosa aku bunuh Hamzah dapat ditebuih, dia kata. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis tu cerita kata dia pun keluar. Dia pun keluar bersama dengan rombongan yang nak pergi berperang dengan Musailamah Al-Kazzab ini. Keluar, sampai di sana dia nampak Musailamah Al-Kazzab ni. Dia kata dia terus lombak. Dia terus tombak dada Musailamah Al-Kazzab ni. Fa'adha'uha baina thadiyai. Dia kata tembuih di tengah dada Musailamah ni, hatta kharajat min baini katifai. Bagi tombak tu ni, tembuih di belikat belakang ni. Tembuih tombak tu. Kemudian dia kata apa? Qala wa wasaba ilaihi rajul minan ansar. Bila dah Musailamah kena tombak ni, satu orang ansar, satu orang sahabat ansar bangkit, terkam pi pancung kepala Musailamah Al-Kazzab ni, dan mati Musailamah ini. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang saya nak bagi tahu di sini ialah apa? Sifat yang ada dalam diri sahabat Nabi. Bila buat salah, bila buat dosa, depa tak senang duduk, sehinggalah depa boleh buat satu benda yang boleh menghilangkan rasa bersalah dan rasa berdosa itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang kedua, hadis yang utama yang kita baca tadi ini ialah dia nak cerita tentang keprihatinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni satu orang manusia yang cukup prihatin. Tuan-tuan, hadis tu juga nak cerita tentang sahabat miskin ni. Sahabat yang miskin sudah buat satu silap apa dia? Dia bersetubuh dengan isteri dia siang hari bulan puasa. Miskin. Kuliah kita bulan lepas, dia pergi viral pula. Cerita pasal sotong buat cincin. Rayu rendah pakat dapat. 95% positif. Dia kata bagus. Isi kuliah tu bagus. Ada segelintir tak puas hati dengan saya. Tak puas hati. Dia kata apa pasal ustaz duk highlight. Cerita kata orang susah. Dia kata. Sedangkan dia kata berapa ramai orang hari ini yang dah dibantu oleh pihak berkuasa untuk jadi senang. Pasal apa bantuan tu tidak di highlight? Pasal apa duk highlight orang susah? Dia kata ustaz telah berlaku tidak adil. Kerana miskin ni dia kata satu benda yang tak boleh habis. Zaman Nabi pun ada orang miskin. Dia kata jangan salahkan kalau hari ini ada orang miskin. Ada tuan. Jenis lawyer tak masuk court ni ramai.
Saya jawab balik. Saya kata betul. Saya setuju. Saya kata dengan apa yang dia kata, betul. Memang kemiskinan adalah satu benda yang tidak boleh jadi zero. Memang zaman Nabi pun ada orang miskin. Memang zaman Khulafa ar-Rashidin ada orang miskin. Memang sampai kiamat akan ada orang miskin. Yang kita nak cerita hari itu apa dia? Siapa jadi pemimpin? Tolong tengok orang-orang miskin. Itu isu yang kita nak abang. Bukan kita nak deny, bukan kita nak nafikan segala program yang dibuat untuk nak bantu orang miskin. Tapi yang kita nak bagi tahunya, siapa yang nak jadi pemimpin, dia kena tengok orang-orang miskin ini. Walaupun mereka hanya 5% dalam masyarakat, jangan diabaikan mereka ini. Itu yang kita nak fokus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bukti dia apa tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mai dekat dia cerita ni dan dia dapat tahu kata orang miskin, dia akan buat sedaya upaya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajul almutawaffa alaihi dain fayas'alu hal taraka li dainihi fadla فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Tuan-tuan dengar hadis ni. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi hidup dulu, bila ada orang mati, orang buat main nak sembahyang mayat. Zaman Nabi dulu, mayat biasanya disembahyangkan di rumah. Biasanya. Tapi kemudiannya ada beberapa kes mayat dibawa ke masjid dan disembahyangkan di masjid. So kalau hari ni orang tanya, kata ustaz, ni hajat kami ni, kami nak buat sembahyang mayat di rumah boleh tak boleh? Memang itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, tu kah? Habis tu yang orang duk bawa mayat pergi sembahyang di masjid tu bid'ah kah? No, juga ada dibuat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dia apa? Sembahyang mayat ni buat di rumah pun boleh, nak buat di masjid pun boleh. Dua-dua ada diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada mayat bawa mai masjid, dan mayat ni pula mayat orang yang mati dalam keadaan dia ada hutang tak settle, ada hutang yang tak diselesaikan, bila bawa mai aja depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayasalu, Nabi akan tanya ni orang yang bawa mayat ni, hal taraka lidainihi fadla. Nabi kata ni, dia ni dia ada hutang kan? Dia kata ya, dia ada berhutang dengan siapa-siapa. Nabi kata dia ada tinggal ada duit lebih yang boleh pi selesaikan hutang dia. Nabi tanya benda tu. Fa in huditha annahu taraka lidainihi wafa'an salla. Kalau sahabat kata ada, dia ada tinggal duit dan duit tu boleh guna untuk nak selesaikan hutang dia, Nabi akan sembahyangkan mayat itu. Nabi tanya hantu dulu. Ni syekh ni ada hutang tak? Kata no, dia alhamdulillah tak ada hutang apa. Nabi sembahyang mayat dia. Kalau Nabi kata dia ni yang mati ni ada hutang tak? Depa kata ada. Nabi tanya soalan kedua. Dia ada tinggal duit tak untuk nak settle hutang dia, untuk nak selesai hutang dia? Kalau depa kata ada, Nabi sembahyangkan mayat dia. Tapi kalau depa kata tak ada. Depa kata dia ni mati, dia ada tinggal hutang dan dia tak ada tinggal duit untuk nak selesaikan hutang dia. Wa illa, kalau kiranya macam tu, qala lil muslimin, Nabi akan beralih kepada sahabat-sahabat lain hak ada ni, Nabi kata sallu ala sahibikum, hampalah semayang mayat dia. Nabi pi macam ni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung hadis tu dia kata apa, falamma fatahallahu alaihi alfutuh,
Apabila Islam berkembang daripada satu negeri berkembang ke negeri lain, berkembang sampai jadi Islam sudah memerintah negeri yang luas dan harta ghanimah pun dapat banyak dan baitul mal kerajaan pun mempunyai duit yang banyak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ana aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi kata aku lebih lagi perlu menjaga orang-orang yang beriman ini lebih daripada depa kena jaga diri depa. Keprihatinan. Nabi dia jadi pemimpin di Madinah, dia prihatin. Dia jaga ni segala orang yang duduk di bawah jagaan dia ni, dia jaga sampai dia kata apa? Kalau depa ambil berat diri depa, aku nak abang aku lebih lagi ambil berat kat atas depa. Kat atas depa ni. Nabi kata apa? Faman tuwfiya minal mu'minin fataraka dainan. Nabi kata siapa daripada kalangan orang yang beriman yang mati dan dia ada meninggalkan hutang, fa'alayya qada'uh. Nabi kata aku akan langsaikan, aku akan selesaikan hutang dia. Dalam syarah hadis dia beritahu, dia kata dengan syarat orang itu berhutang untuk keperluan. Dia berhutang untuk keperluan. Contoh apa keperluan ni? Sampai nak makan pun tak ada, dia terpaksa berhutang. Hutang yang macam ni kalau dia mati, dia tak ada nak bayar, Nabi akan bayar. Dia hutang untuk keperluan. Tapi kalau dia berhutang untuk bermewah-mewah, itu tak masuk di bawah tanggungjawab pemerintah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata waman taraka malan fali warasatih. Tapi kalau dia mati, dia ada tinggal harta banyak, Nabi kata aku tak mau harta dia, bagi dekat waris dia. Nabi mengambil berat hal ehwal rakyat, hal ehwal umat dia, sampai begitu sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita kesian dalam masyarakat kita ni, ada orang ditakdir Allah anak beranak-beranak mai kena sakit kronik. Beranak-beranak mai badan biru, satu badan baby ni. Hospital cek tengok, jantung berlubang. Ya Allah, tuan-tuan, minta sedekah ni. Nak pergi berubat anak kecil jantung berlubang ni, minta sedekah. Sedangkan negara kita negara kaya. Minta sedekah. Sepatutnya orang yang menjadi pemerintah kena tengok benda-benda macam ni. Bukan ramai pun orang yang kena macam ni punya keadaan. Bukan ramai tolong. Merayu, merintih, jatuh air muka ibu bapa ni. Nak minta bantuan pasal anak kecil baru beranak main ni, badan biru, satu badan. Pasal apa? Jantung berlubang. Malu kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi negara makmur, Allah bagi kekayaan melimpah ruah, tiba-tiba rakyat sampai macam ni menjadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berbeza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cukup jaga benda ni. Pengajaran dia apa tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu, Nabi tak suka umat dia berhutang. Nabi tak suka. Itu sebab bila mayat main Nabi tanya dia ada hutang ke tak? Ada. Dia ada duit lebih dah untuk nak selesai hutang dia? Dia pun kata tak ada. Nabi tak mau semayang mayat dia. Nabi suruh sahabat lain semayang. Nabi tak mau semayang tu maksudnya apa? Nabi nak bagi satu signal kepada semua umat Muhammad ni, bahawa kalau tak perlu berhutang, jangan berhutang. Itu message yang Nabi nak bagi. Kalau tak perlu berhutang, kita boleh tak berhutang, jangan berhutang. Kerana berhutang ni tak bagus. Satu. Pengajaran yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang penyayang dan bertanggungjawab terhadap umat dia. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. فإنك إن أعطيت إن أعطيتها على مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليك وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. Atau kama qal, hadis sahih
riwayat Imam Muslim. Ini Nabi pesan kepada orang yang nak jadi calon dalam PRU14 ni. Nabi pesan. Nabi pesan 1400 tahun dulu. Tapi pesanan Nabi itu valid sampai hari ini, sampai kiamat. Nabi kata apa? Satu orang sahabat bernama Abdul Rahman bin Samurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia, "Ya Abdul Rahman bin Samurah, la tas'alil imarah." Nabi kata dekat Abdul Rahman bin Samurah ni, dia kata, "Wahai Abdul Rahman, jangan minta jawatan. Jangan minta jawatan. Jangan mengidam nak jadi wakil rakyat. Jangan. Jangan kalau nama tak naik sampai nak pergi panjat pokok jambu terjun, jangan. Jangan. Jawatan jangan minta." Nabi kata, "Fa innaka in u'titaha ala mas'alah wukilta ilaiha." Nabi kata jawatan ni kalau kita minta, risikonya berat. Kalau kita ni jadi satu orang yang dalam bahasa tasawuf dia kata apa? Hubur riasah. Hubur riasah ni gila nak jawatan. Kalau hang ada rasa macam tu, syok sangat nak jadi pemimpin, syok sangat nak pegang jawatan, wukilta ilaiha. Nabi kata, benda ni akan membawa risiko, membawa akibat buruk dekat hang. Wa in u'titaha an ghairi mas'alah, wa'inta alaiha. Nabi kata, tapi kalau sekiranya hang tak minta jawatan, hang pun tak mau nak pegang jawatan, tapi orang ni, orang kata hang yang patut pegang jawatan tu. Dia tak mau. Orang nak bagi kat dia, dia tak mau. Dia tolak, dia tak mau. Orang kata kalau hang tak mau, siapa yang layak untuk pegang jawatan ni? Macam tu punya keadaan dia. Macam imam-imam mazhab, tuan-tuan kalau baca cerita Imam Hanafi, tuan-tuan baca cerita Imam Malik, tuan-tuan baca cerita Imam Asy-Syafi'i, tuan-tuan baca cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Orang nak bagi dekat depa ni jadi mufti, nak bagi dekat depa ni jadi qadi besar, tak mau. Sampai paksa suruh ambil jawatan tu. Sampai kata pula dekat dia, kalau sekiranya hang tak mau terima, siapa yang layak terima? Sampai macam tu. Demikian hal dengan jawatan. Dia tak minta dan dia tak mau pun. Tapi orang kata hang kena ambil. Untuk nak menyelamatkan negara ini, hang kena ambil. Contohnya. Bila sampai keadaan sampai macam tu, maka dia terpaksa terima. Wa'inta alaiha. Nabi kata kalau kes macam tu, engkau akan dibantu. Siapa bantu? Allah subhanahu wa ta'ala akan bantu, akan mudahkan urusan hang mengurus dan mentadbir jawatan itu. Wa idha halafta ala yamin. Nabi kata kalau hang dah bersumpah atas satu-satu benda, fara'aita ghairaha khairan minha. Tengok-tengok ada option lain yang lebih baik. Fakaffir an yaminik. Hang bayar kifarah sumpah pun tak apa, hang tinggal benda tu, pi buat yang lebih baik. Kita dah terima orang nak bagi kat kita jadi calon dan sebagainya, kita duduk tenang tengok. Tahu tenang? Itu duduk keluar tu perkataan-perkataan jarang-jarang dengar tu, kan? Duduk tenang tengok, duduk nampak kita ni 10 nombor di bawah, ada 9 orang lagi yang lebih layak daripada kita. Kita habang betul-betul kata dia ni lebih layak. Saya tahu dia dari segi ni, dia lagu ni. Bagi kat dia. Kita dah angkat sumpah pegang jawatan macam mana? Nabi kata tak apa. Hang bayar kafarah sumpah. Tapi bagi dekat orang yang lebih layak untuk pegang jawatan itu. Macam ni Islam ajak kat kita dalam soal jawatan ini. Dalam soal amanah jawatan ini. Pasal apa? Pasal takut dengan amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamut wa huwa ghashun lahum illa haramallahu alaihim jannah." Ini hadis popular. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Siapa yang diberi satu jawatan, satu tugas memerintah orang Islam, dia diberi satu tugas, satu jawatan, dia memegang amanah jaga orang-orang Islam, fayamut wa huwa ghashun lahum, dia mati atas jawatan itu, tengah duk pegang jawatan tu mati dalam keadaan dia menipu rakyat yang duk ada di bawah kekuasaan dia.
Dalam keadaan dia mati duk pegang jawatan, dalam keadaan dia menipu rakyat dia. Illa haramallahu alaihi aljannah. Nabi kata tak ada lain melainkan syurga haram ke atas dia. Dia tidak akan masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila dengar benda-benda macam ni, hati-hati. Hati-hati. Soal kepimpinan itu bukan soal tashrif, bukan soal kemuliaan, tetapi dia adalah satu taklif, satu beban yang terpikul atas bahu kita. Kalau sekiranya kita betul-betul nak tonjol diri sebagai pemimpin, biarlah hati kita betul-betul ingat kita nak berkhidmat kepada rakyat. Tapi kalau kita betul-betul bertungkus lumus nak ambil jawatan jadi pemimpin dengan niat untuk nak jadikan jawatan itu untuk kita nak kayakan diri sendiri, kita menipu diri kita, kita menipu Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lain melainkan neraka duk tunggu dia. So pesan ini kepada semua orang yang berada di dalam semua parti, berhati-hati, kerana ini ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi tak mau benda ni dijadikan modal untuk nak buat untung, tapi jadikanlah benda ni sebagai amanah yang nak dipikul dan nak dijawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12, muka surat 229. Muka surat 229. Kita sampai di tajuk, dia kata bab ma jaa fi ayyi lahmin kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan apa daging yang ada sahabat-sahabat suka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak cerita pasal Nabi Muhammad ni dalam banyak-banyak daging, daging apa Nabi suka? Dan dalam satu badan binatang itu bahagian mana yang Nabi suka? Ini dia nak beritahu kat kita. Ketahuilah saudaraku, boleh kita makan daging rebuih ataupun daging bakar dan sebagainya, mana-mana yang masak dahulu. Cara masak ikut suka. Kita suka daging tu jenis salai bakar ke, ataupun kita suka jenis grill ke, ataupun kita suka jenis rebuih ke, apa is up to semua orang. Apa dia suka, dia buat dan dia makan. Dengan syarat benda tu tidak mentah, benda tu dimasak, dia kata. Dan boleh kita makan daging-daging mana yang kita suka dan kita gemar. Kita boleh pilih. Hang suka apa? Hang suka daging unta, makan. Hang suka daging lembu, makan. Hang suka daging kibas, makan. Hang suka daging kambing, makan. Hang suka apa? Sup apa, kaki kambing, makan. Kawarek ada panggil. Sup kawarek, sup kaki kambing ni. Ada orang suka yang tu. Makan. Orang sembelih lembu, dia tak kalut. Orang nak makan apa ni, apa? Rimau menangis ke apa dia? Dia kira nak ekong eh. Ada kaki macam ni. Pasal apa? Pasal ekong ada satu eh, dia kata. Ha? Dia masuk korban. Meraya korban kan, dia masuk korban. Itu dia berkata, Haji, ni saat lagi kami dah bahagi-bahagi ni main ambil ya. Ini dia kata, aku kalau boleh ni aku buat dekat 4-5 tempat ni, aku buat korban ni. Kalau betul yang nak bagi main ekong sudah. Dia pula kata, ekong tu imam buk dah. Tu imam buk, hang tak ada abuan lah, kata. Tu imam mesti menang ya. Kan? Tu imam dah buk dah ekong. Dia tak mau semua, dia mau ekong ya. Ada, pasal apa? Pasal dia penggemar sup ekong. Tentu. Jadi, Islam tak ada masalah benda ni. Hang nak makan apa, selagi mana benda tu benda halal, makan. Masya Allah, tafadhal. Makan. Hang nak apa? Hang nak bahagian ni. Hang nak ekong, hang nak bahagian kaki, hang nak Masya Allah, ambil. Dengan syarat apa? Benda tu halal dan benda tu dimasak elok. Islam tak ada masalah dengan benda tu. Baik. Dan dia kata kerana setengah orang itu suka makan hati, dia kata. Ada orang dia suka makan bahagian hati, bukan suka makan hati. Makan hati ni cerita lain pula. Dia sama dengan apa? Kaki kebaih dengan kebaih kaki. Jauh beza tu. Jangan buat main-main. Oh, saya dia kata aku ni kelas Ustaz Samsuri ni bukan aku tak ubi.
Bila dia kata bukan aku ta'ubi tu, maksud dia tak payah tu. Dia tak payah. Dia kata aku kelas Ustaz Samsuri ni bukan aku ta'ubi. Tapi dia ni jenis duk bonti 9.5 ni. Dia kata aku tu. Dia ni jenis duk bonti 9.5 ni. Aku kan tak tahu, aku ni kaki kebas. Pergi, kita kata. Kawan pun kata dia, oh jadi yang tabung masjid ni semua hang duk kebas. Kaki kebas dengan kebas kaki dia tak sama. Kan dulu ada seorang masjid kita yang kaki palsu tu kan, ada lagi kan sahabat kita ni. Masjid ni dulu ada seorang sahabat ni, dia kaki pakai kaki palsu satu. AJK masjid ni lah duk melawak dengan saya. Dia kata, Ustaz, ni kaki tak sembahyang. Masjid ni ya, masjid ni. Kan? Ni boleh abuk ni, depan ni. Dia kata, ni kaki tak sembahyang ni. Saya ni budak baik kan, saya kata bulan lepas saya budak baik. Betul bendui. Depa kata kaki tak sembahyang, kita pun tengok nampak muka cerah ayat sembahyang. Elok macam mana kaki tak sembahyang. Depa nampak kita serius, depa habaq baliklah. Depa kata dak Ustaz. Kaki kayu. Okey, kata bila nak sembahyang dia cabut kaki buang. Kaki duduk atas kapet tu dia sembahyang duduk. Jadi kaki tak sembahyang. Lewatlah. Alah saya kata. Kan. Yang tu cakap ni dia kena hati-hati, takut orang faham kot lain. Kaki tak sembahyang, kaki palsu tu tak sembahyang. Dia duduk tepi, dia yang duduk sembahyang. Yang ni pun serupa, kaki kebas dengan kebas kaki. Dia kata, aku tak boleh, aku kaki kebas. Orang tengok dia aku tu. Ada dia kata, kebas kaki. Oh. Baik, sini dia kata apa? Kerana setengah orang itu, dia suka makan hati. Jaga baik-baik. Suka makan hati ni maksud dia apa? Dia part tu dia suka, hati tu dia suka. Ambil buat masak kunin ke masak apa, dia suka hati tu. Dan setengah orang dia kata suka makan jantung. Masing-masing orang. Dan setengah orang itu dia kata amat suka kepadanya daging pangkal lidah. Ha, ni kau duk cerewet lah. Dia bukan saja suka lidah, dia suka pangkal lidah. Apa benda sedap tak tahu. Tapi dia kira kena yang tu, dan sembang pun rabung elok. Dia mau part tu dia nak. Dia boleh berkeliling dengan orang pasal orang tak bagi kat dia bahagian tu. Ni yang kata orang ni. Satu-satu orang tak sama. Tak sama. Dan setengah orang dia kata suka makan daging di bahagian leher. Ada dia kata. Dan setengah orang itu suka amat dia kepada daging paha. Ni yang kata macam-macam, yang kata Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia pi perlai, dia pi perinci sampai benda tu. Nak habaq kata manusia ni taste tak sama. Dia ada kepelbagaian. Taste dia ni varieties, orang putih kata. Dia macam-macam dia punya taste. Dan kepada setengah orang lagi suka dan sama belaka daging itu kepadanya. Dia ni cantik. Dia janji, hang jangan tak bagi kat aku eh. Apa pun bagi aku sapu. Dia kata. Oh, dia cantik. Dia ni tolak apa? Tolak batu, kayu, plastik. Yang tu tak payah pergi. Hal lain dia kata bagi mai. Dia kata haji, tak ada haji, tinggal ni. Dia kata ni tinggal tulang rusuk. Alhamdulillah, ambil. Tak ada banyak akam lah. Tak bagi, yang tu dia kecil hati. Ah, dia kata, ada orang jenis macam ni. Dia tak ada masalah. Adapun dia kata, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih suka kepadanya, iaitu daging lengan. Daging lengan ni, tuan-tuan. Ah, ni lah. Kalau kambing tu dia kena aduk merangkak bagi empat kaki tu, ha ada bahagian ini. Nabi syok bahagian tu. Ceritanya setakat ni macam tu. Dia kata Nabi SAW dia suka daging itu di bahagian lengan. Dia kata. Dan dia kata adapun Nabi suka di bahagian lengan dengan dalil yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia bawa main hadis dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi dhira', dia kata wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha. Tu dia diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia telah dibawa mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan daging, maka orang-orang pun masak akan dia. Bila sudah masak lalu dia angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daging bahagian lengan. Dia pada tahu dah Nabi suka bahagian tu, dia pun ambil bahagian tu ikat Nabi.
Dan daging lengan itu ada ia menyukakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan enak kepada Nabi. Ha, orang tahu dah. Nabi ni dia suka apa? Dia suka bahagian lengan, depa penjerahat tu dulu bagi dekat Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dihidangkan kepada dia daging bahagian lengan kambing ni, oh, Nabi betul-betul appreciate benda tu. Nabi betul-betul tak tahu nak abang. Kalau orang lah dia buat jari dua macam tu. Dia buat, dia kata marvelous, dia kata. Orang lah nakai tuan-tuan. Allah. Dia buat jari kapit dua tu, dia buah di mulut tu, dia kata apa? Marvelous. Marvelous ni maksud dia apa? Cukup sedap. Cukup sedap. Tu dia. Nabi suka bahagian tu, dia kata. Dan dia kata ditokok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dimakannya. Ha, Nabi kalau bawa mai bahagian tu memang buka selera. Nabi suka part tu, bahagian tu, dia kata. Baik, kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Mas'ud dan Siti Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Ja'far dan Abi Ubaidah. Ramai sahabat meriwayatkan hadis ni yang kata Nabi suka bahagian lengan. Ramai sahabat riwayat benda ni. Pasal sahabat-sahabat ni tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, Nabi suka bahagian tu. Dan katanya lagi ini hadis hasan lagi sahih. Masalah dia kata makan daging tempat yang masak dahulu daripada tempat mantah. Ini memang satu perbincangan. Adakah kita bila orang nak hidang kat kita, depa bawa mai bahagian, kita tengok kita tak suka bahagian tu, kita tak mau makan. Kita tak mau makan. Kita nak tunggu juga hak bahagian kita suka tu siap baru kita nak makan. Adakah macam tu? Ataupun hak mana masak dulu mai makan. Ini yang kata adab. Adab kan. Maksudnya apa? Tok sah banyak akai. Tok sah banyak akai. Ayah orang ni tak suka, ayah ni tak suka, ayah ni tak suka. Nak tunggu hak suka. Jangan, dia kata. Hak mana masak dulu orang buat mai, bismillah, hak tu jalan dulu. Itu adab cantik, dia kata. Maka, dia kata makan daging tempat yang masak dahulu daripada tempat yang mantah tak masak lagi. Maka itu harus pada syarak. Maka siapa suka makan daging itu dengan sikit-sikit ataupun dengan sekali bedai, maka itu boleh berlaku. Ni hak kuliah bulan lepas. Kan dia kata makan bagi sikit-sikit. Dia kata tengok orang lah. Setengah orang dia jenis nak sedih buah dalam mulut. Habis yang pergi kat dia lah. Kalau suka gigit sikit-sikit, bagus. Sebab apa? Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi makan kenduri, tambah pula mereka buat makan talam. Bubur, nasi, apa semua. Mereka lepas daging kurma seketui tengah tu. Lepas tu ayam asam pula duduk main kat sebelah tepi ni. Tengok. Kita tengok-tengok daging tu. Hak ni mak aku suka. Buh sebaik satu tapak tangan. Beluk pergi masuk orang. Allah. Mereka kata. Boleh kan buat lagu tu? Tak boleh. Kalau sekiranya makan ramai. Kalau makan seorang, ikut suka hang. Hang nak bedai macam mana. Tengok daging tu. Oh, tengok, tak habis tak. Pegang-pegang. Beluk tu. Lepas tu makan nasi saja. Ya, lepas tu. Kalau hang pilih macam tu, benda tu duduk dalam pinggan hang seorang, hang punya pasal. Dia kata. Ikut suka. Kalau ramai, jangan buat kelaku macam tu. Saat lagi talam tu nanti naik tiap belakang dia, kau boleh nanti balik macam tu saja. Jangan. Ini benda soal melibatkan adab. Dan yang demikian itu telah berlaku, orang dengar daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kana dhira' ahabba lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakin kana la yajidu lahma illa ghibban fa kana ya'jalu ilaiha li'annahu a'jaluha mudja. Dia kata itu hadis dia. Diriwayat pada satu daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat Nabi kasih, nama dia Aisyah radhiyallahu anha. Dia ada beberapa orang yang Nabi sebutlah hadis. Ada beberapa orang Nabi specifically sebut dalam hadis sebagai orang perempuan yang istimewa. Siapa tuan-tuan? Khadijah. Nabi sebut specific dalam hadis. Dia satu orang yang sangat istimewa pada masa dia, Nabi kata. Di antaranya siapa lagi? Nuh, zaman awal Nuh. Siapa dia? Maryam, mak kepada Nabi Isa radhiyallahu anha.
Maryam. Dia ada hadis tuan, cerita pasal Maryam, pasal Isa ni. Dua-dua beranak ni, satu luar biasa berlaku dekat mereka. Hadis cerita. Nabi kata semua orang bila beranak mai teriak. Nabi kata, nama kata manusia ni, beranak mai teriak. Sebab apa teriak? Nabi kata, sebab syaitan mai jolok perut baby ni. Dia teriak. Nabi kata lagu tu. Berarti kalau ada doktor nak bangkang tu dia punya pasal. Dia kata, apa syaitan mai jolok apa? Budak tu memanglah dari segi apa, itu hang punya pasal. Itu hang punya pasal, aku pun tak mau dengar. Aku nak abang hak Nabi kata lagu ni. Nabi kata, setiap budak yang beranak keluar mai, syaitan nanti pergi jolok dia. Dia pun kaya. Dia kata, Nabi kata, melainkan dua orang. Beranak mai, tak kena jolok syaitan ni. Siapa dia? Maryam dan anaknya. Nabi kata, Maryam dan anaknya. Special daripada tu dah. Dan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maryam tersenarai dalam hadis Nabi sebut. Dia wanita istimewa pada masa dia, Nabi kata. Dan Asiyah, isteri Fir'aun, dia juga istimewa pada masa dia. Dan dia mai pula satu hadis lain, disebut Aisyah radhiyallahu anha, istimewa. Dan disebut juga Fatimah, anak Nabi, istimewa. Ini lima orang ada disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita istimewa. Nak tahu pasal apa mereka ni lima istimewa, kena pergi korek cari hadis-hadis yang menceritakan tentang mereka lima ni. Then kita boleh tahu patutlah Nabi sebut mereka ni sebagai wanita-wanita istimewa. Baik, hadis yang kita baca ni riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, tidak ada daging lengan sembelihan itu yang lebih suka daging kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan lengan tu bahagian yang Nabi suka. Aisyah kata. Hadis tadi kita baca, sahabat kata Nabi, kalau Nabi nak makan dia panti bawa mai daging lengan, pasal Nabi suka daging lengan. Aisyah pula pergi kata apa? No, dia kata tak betul itu. Bukan daging lengan tu bahagian yang paling Nabi suka. Bukan, dia kata. Tetapinya, tidak didapatnya daging masak melainkan sekali sekala, seketika sahaja. Aisyah kata, dah. Nabi SAW ni, kalau nak sembang kata Nabi makan daging ni, jarang-jarang. Nabi ni satu orang manusia yang jarang-jarang nak jumpa ni hidangan kambing ni, jarang-jarang Nabi jumpa. Sebab Nabi bukan orang senang. Aisyah kata, jadi kalau Nabi ni jarang-jarang jumpa kambing nak makan, tak mungkin Nabi nak memilih nak bahagian ni, nak bahagian ni, nak bahagian ni. No, Aisyah kata, Nabi jarang-jarang nak jumpa ni makanan yang berupa daging ni. Maka jadilah ia, yakni Nabi SAW, bersegera kepada makan apa yang dihidangkan pada dia. Oleh kerana Nabi ni dia jarang-jarang dapat peluang makan daging kambing. Kalau orang main hidang, apa juga yang orang hidang ni, Nabi akan dandan makan. Pasti dia benda dia jarang dapat benda ni. Nak habak kat kita kata Nabi SAW bukan orang mewah. Bukan orang mewah. So, kerana bahawasanya ia, yakni bahagian lengan itu, ialah bahagian yang segera masak. Pasti tu, Aisyah kata, bila orang nak panggang kambing seekor ni, bahagian yang cepat masak isi itu ialah bahagian lengan. Maka bahagian itulah yang akan orang bawa mai dekat Nabi. Kerana hak tu cepat masak, maka Nabi akan makan bahagian tu. Bukan Nabi pilih bahagian lengan. Dia kata, orang bawa mai hak tu dulu, Nabi makan hak tu dulu. Pasal apa orang bawa mai hak tu dulu? Sebab hak tu bahagian yang cepat masak. Itu kata siapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Begitu. Baik, maka menunjuklah hadis ini, boleh seseorang itu segera makan mana-mana bahagian yang dahulu masaknya dan yang mentahnya dikembalikan letak di atas api. Makan hak mana masak dulu. Cuma masalah dia apa tuan-tuan? Kata At-Tirmizi, hadis ini hadis gharib, tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah. Hadis yang kata Nabi sebenarnya dia tak pilih bahagian mana-mana ni, Imam Al-Albani dia kata apa? Ini hadis
mungkar. Dia kata hadis ini mungkar. So hadis ini tidak boleh digunakan untuk hujah nak kata Nabi suka, Nabi suka, tak kisah, tak boleh. Hadis yang tadi lebih kuat yang mengatakan Nabi sebenarnya dia lebih suka bahagian lengan. Hadis itu yang lebih kuat. Nah, baik. Bab maja'a fil khalli. Itu bab yang datang pada membicarakan tentang cuka. Cuka, ketahuilah saudaraku, cuka boleh menjadi lauk, boleh menjadi lauk ya bagi makan nasi ataupun makan roti. Ini nak cerita cuka. Cuka ni ada macam-macam. Dia ada macam-macam. Cuka yang popular lah ni, orang duk buat ubat, duk buat apa ni, dia panggil cuka, cuka apple. Itu banyak dia punya khasiat dia. Okey. Kita duk makan di rumah tu pun satu cuka juga. Hak duk buat curuk orang ni, yang ni cuka getah dia panggil. Dia nanti dia panggil cuka getah, api-api kena yang tu masuk ICU dandan. Ha? Esok dia faham tak ada dah kawan kita. Siapa dia? Yang mana? Yang balas cuka getah semalam kata. Yang tu tak mah. Baik. So dia kata cuka makan ni boleh digunakan buat lauk. Kalau tak ada apa dalam rumah, cuka tu dengan nasi pun boleh jalan dah. Begitu. Dan syarak puji akan cuka itu dijadikan lauk. Cuka ni disebut dalam hadis sebagai lauk. Kan kita ada satu doktor kardiologis di seberang perai, Dr. Safari, eh? Dalam zon kuliah saudara Amir kita ada dua upload dia punya kelas cerita tentang penjagaan kesihatan, terutamanya kesihatan jantung. Kan saya ada tengok satu tu, dia duk kata ni siapa kan duk bawa mai satu petua, kata makan cuka ni baik untuk jantung. Dia kata tak ada, dia kata dia tak, dari segi pembelajaran dia, dia kata dia tak pernah jumpa lagi yang kata cuka ni baik untuk jantung. Tak ada. Cuma dia kata yang hadis Nabi sebut ni cuka boleh buat lauk, yang tu ada, dia kata. Betul tak apa yang dia kata? Betul. Hak dia kata tu betul. Kita pi jangan duk silap faham kata cuka ni mau nak makan banyak pasal dia bagus untuk jantung, jangan. Sebab dia asid. Dia asid. Tadi dengar-dengar, weh bagus cuka. Balik lagu duk postura, duk minum cuka dalam jangan. Jangan, jangan, jangan. Itu semua ajaran sesat. Tak betul. Baik. So, hadis ni abang apa? Hadis ni abang kata cuka ni boleh buat lauk. Jangan kita salah faham. Zaman dekat-dekat nak PRU 14 ni dia banyak spin, dia panggil. Spin tu tahu spin. Spin ni banyak. Lain orang kata lain jadinya. Lain orang cakap lain tafsirannya. Dia banyak spin. Dan spin ni kena kat semua orang. Parti A pi spin cakap parti B. Duk sat parti B spin balik cakap parti A. Bila dia spin orang, dia duk gelak dengan geng dia. Geng nu kena habis miang satu badan ya, kena spin. Lepas tu depa spin dia balik, dia pula miang satu badan duk mahu ni. Ini penyakit spin. So jangan, jangan duk spin cakap orang. Apa orang cakap, kita jangan spin. Kita jangan ubah maksud cakap dia. Dia cakap tu maksud lain dan kita tahu maksud dia. Jangan kita ubah sehingga nak buat pedajai dia. Jangan. Sebab apa? Jadi macam kita kata bola lepas, kita answerable di depan Allah. Kita nak kena jawab. Kalau kita niat jahat nak pedajai orang, kita jawab depan Allah. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan baca surat terbuka daripada Sahibus Samaha, Mufti Wilayah Persekutuan. Tuan-tuan baca. Hak ni tak mau baca, yang duduk baca hak spin mengarut ni, ni yang masalah. Baca ni Sahibus Samaha, Mufti Wilayah Persekutuan ini. Salah seorang mufti yang Masya Allah, saya cukup respect dekat dia. Dia muda pada saya lagi, tapi dia buat kelaku macam orang tua-tua. Dia muda pada saya lagi. Kan? Tapi kalau dengar kat dia, dia kata ada, dia ada biasa ya Ustaz Samsuri itu dia buat kelaku macam orang muda membuat dia. Kan? Itu pun spin juga tu. Kan? Dia ni yang kata Sahibul Samaha Mufti Wilayah Persekutuan ni, Dato' apa Dr. Zulkifli Al-Bakri ni. Dia ni satu orang academician. Satu orang yang berilmu. Masya Allah tuan-tuan. Dan saya mengikuti, dia rajin duk tulis kan, Bayan Linnas. Dia ada, selalu dia duk tulis apa-apa isu yang berlaku dalam negara, dia nanti ada satu write up, satu tulisan dia, dia nanti post masuk dalam dalam Facebook dia. Tuan-tuan kena baca benda ni. Sebab setakat yang saya duk baca, penulisan dia sangat cantik. Dan dia sangat amanah terhadap penulisan dia. Dia sangat amanah. Dia tulis ni apa juga isu yang dia kupas mesti berlandaskan kepada
dalil-dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perbahasan ulama, dia akan buat main perbahasan ulama. Kalau tuan-tuan pegang Bayan Linnas yang ditulis oleh mufti wilayah ni, insya-Allah tuan-tuan selamat. Kita tak mahu soal agama kita dengar benda hearsay. Dengar dia ni kata lagu ni, nas pun cari tak jumpa tapi duk cerita macam, kita tak mahu. Sebab ini soal agama, jangan main-main. Soal agama, agama berdiri di atas nas, di atas Al-Quran dan di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nas ini ditafsir oleh ulama-ulama yang mu'tabar. Kita pegang yang tu, insya-Allah kita selamat. Insya-Allah kita selamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia tulis, dia buat satu surat terbuka kepada semua pemimpin. Dia tak kira siapa. Ini bukan soal parti, bukan soal dia sokong A, dia tak sokong B, bukan. Tapi dia tulis ni untuk semua orang. Dia pesan apa? Intipati. Penulisan Sahibus Samaha Mufti Wilayah ni, intipati dia apa? Dia kata jangan kita buka aib sesama kita. Dan dia pesan supaya pemimpin-pemimpin Islam bersatulah di atas nama Islam. Betul tak apa yang dia kata tuan-tuan? Betul. Sudah-sudahlah kita bergaduh. Kita semakin lemah kerana kita bergaduh ni. Bukan ada siapa nak menang, bukan ada kita nak sorak siapa kalah. Tapi kita orang Islam. Orang Islam ni apa tuan-tuan? Orang Islam adalah orang yang pegang kepada Quran, pegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. As long as benda tu mai dalam Quran, dalam hadis, kita kena terima. Kita tak mau nak mempertahankan ego kita, kita tak mau nak mempertahankan jamaah kita, kita tak mau nak mempertahankan grup kita, kita tak mau nak mempertahankan apa-apa. Kita nak mempertahankan Islam. Bagi clear benda tu supaya orang Islam kembali kuat. Tuan-tuan, Nabi mai daripada Mekah, Nabi mai ke Madinah, Nabi sampai di Madinah. Mula sekali Nabi buat apa? Nabi satukan penduduk Madinah. Penduduk Madinah yang ada Aus, yang ada Khazraj ni, yang dua-dua ni bukan sahaja tak boleh ngam, berperang di antara dua ni. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi nampak benda ni merugikan Islam. Nabi panggil Aus, Nabi panggil Khazraj. Nabi kata apa? Tidak ada lagi Aus, tidak ada lagi Khazraj. Hampa semua ni Ansar. Hampa semua ni Ansar. Pasal apa? Kita hanya boleh kuat kalau sekiranya kita ada solidariti. Kalau kita ada perpaduan. Kalau kita bersatu, apatah lagi kita bersatu tu atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tolong kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kebimbangan Sahibus Samahah Datuk Mufti Wilayah Persekutuan itu sangat berasas apabila hari ini kita tengok perkembangan politik ini membawa kepada perpecahan yang sangat merugikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu tajuk cuka tu yang dia pergi sampai ke situ tu. Tajuk cuka. Kata jangan tersasar pula. Tu tajuk cuka tu. Dia pergi sampai ke situ. Pasal apa? Pasal cuka ni dia masang. Itu sebab dia pergi sampai ke situ. Baik. So balik kepada sini. Dia kata bermula dalil yang menunjukkan atas terpuji cuka itu ialah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ni'mal idam al-khallu. Hadis cukup pendek. Maksud dia apa? Diriwayatkan pada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, Aisyah ni ada siti tak? Aisyah isteri Nabi ni, Aisyah ni ada siti tak? Siti Aisyah. Ada siti tak? Tak ada. Nama Aisyah tu Aisyah saja. Tapi orang Melayu ni semua ada buah siti. Semua ada buah siti. Aisyah siti Aisyah, Khadijah siti Khadijah, dia Fatimah siti Fatimah. Siti semua. Kan? No, nama betul dia yang tu saja, Aisyah radhiyallahu anha. Di sini pun Syekh Al-Marbawi terjemah, dia kata nama isteri Nabi yang dikasihi oleh Nabi itu ialah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata lagu tu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk ialah cuka. Betul tak apa yang Dr. Jantung kata tadi ni? Betul. Cuka itu lauk. Dia bukan satu makanan yang boleh jadi sihat jantung kepada. Dia adalah lauk. Baik, kata Tirmizi, itu hadis hasan lagi sahih, lagi gharib daripada ini wajah. Masalah
makan berlauk cuka. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan kata Al-Qadhi Ayyad dan Al-Khitabi, bermula makna hadis itu ialah puji atas merengkahkan cuka jadi lauk pada makan. Itu maksud hadis tu. Bukan maksudnya cuka tu bagus untuk kesihatan, bukan. Tapi dia nak beritahu kata cara simple makan, ada cuka pun dah boleh makan. Itu maksud dia. Maksud dia apa? Jangan spin. Jangan spin. Maksud dia kalau tak ada apa nak makan, ada cuka ya, dah boleh makan dah. Pasal apa? Cuka itu adalah sejenis lauk yang simple untuk dimakan. Itu yang dia abang. Dan menegahkan nafsu daripada makan yang sedap-sedap. Ha, kan? Maksud dia apa? Jangan cerewet tentang makan ni. Jangan cerewet. Tuan jaga baik-baik ni, aduk main mengaji ni. Ini daripada hujung balik ni, sampai hujung balik ni, sampai belakang ni. Hak kaki perungih buat dah. Perungih. Bini masak apakah kena semulut tak sedap. Keh pergi tu kan? Ada tuan. Tapi gantung janggut main mengaji elok. Tapi di rumah, ya Allah. Kan? Saya selalu duk buat cerita apa? Ni balik kerja ni. Balik kerja ni dengan panas, dengan apa, dengan dahaga, dengan apa. Buka peti air. Buka peti air nak minum ayam. Bik cawan ni. Buka-buka. Bekas ayam semua kosong. Anak-anak cucu balas habis. Bekas kosong. Ambil-ambil kosong. Ambil ni kosong. Baling. Piung baling. Ni mengaji tiap-tiap malam. Pungih kan. Paling piung kata. Aku beli peti air bukan nak simpan ni bekas-bekas kosong. Punya pun. Lari menikui habis ni. Anak cucu mah lari menyorok. Mengamuk lah kata orang tua ni. Kerana ayak air tak ada dalam peti air. Mengamuk. Oh jangan tuan-tuan. Jangan. Ni dia nak abang kat kita ni. Dia kata kalau balik-balik di rumah tak ada apa. Ada nasi, tengok ada cuka. Bismillah makanlah. Walaupun ayak mata belenang, makan. Jangan ada buat perungih. Dia nak abang ayam tu. Kan? Yang mata derah, hidup suak. Ya. Sebab malam baru mengaji pun, ada cuka pun boleh makan. Yang mata derah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia nak abang di sini apa? Yang maksud hadis yang Aisyah kata, cuka ni boleh buat makanan ni, maksud dia apa? Itu kerana nak meringkaskan cuka untuk jadi lauk makan. Nak abang kata, paling simple kita boleh makan nasi berlaukkan cuka. Itu simple, dia kata. Dan menegahkan nafsu daripada suka bersedap-sedap dalam makanan. Seolah-olah takdirnya berlauklah sekalian kamu dengan cuka dan barang yang pada maknanya. Maksud pada maknanya maksud dia apa? Kalau tak ada cuka, ada toyu. Toyu maksud dia apa? Kicap lah kicap. Orang luar setang panggil kicap lah. Sama lah je, ada buat action. Sama dengan peluh pilang. Kan? Toyu, dia panggil toyu. Kan? Ha, dia panggil toyu. Baik. Jadi dia kata sama seumpama dengannya, maksud sewaktu dengannya. Kalau tak ada toyu, kalau tak ada cuka, toyu pun okeylah. Makanlah, saya dah kata apa? Ayak mata derah juga turun. Susah. Ah, lagi satu saya lupa abang tadi. Sahabat kita yang komplain pasal viral video kita yang cerita kata orang susah makan apa kan? Yang bulan lepas tu, yang kata sotong buh di jari duk gigit. Dia kata pula dalam teks dekat saya tu, dia kata, ustaz, dia kata kalau betul ada orang miskin susah macam tu, saya mau nama, saya mau nombor kad menalan, saya mau alamat mereka. Saya akan pergi bantu mereka. Jadi tuan-tuan, saat lagi bagi nama, IC dengan apa, dekat setiausaha masjid kita. Lepas tu setiausaha nanti bagi kat saya nak hantar pergi kat dia. Tapi biar susah betul lah. Kan? Tapi dekat sahabat ni, saya ucap terima kasih kat dia. Saya kata dia terima kasih pasal bersedia untuk membantu orang yang kurang bernasib baik. Saya kata thank you so much. So much ni dahsyat tuan-tuan. Kita kata kat dia thank you so much. Saya kata banding dengan setengah orang komplain tapi tak ada apa, you komplain tapi you sanggup sampai macam tu. Kalau betul dia kata ada orang susah, dia kata bagi tahu, dia kata dia mau nama, dia mau IC number dan dia mau apa alamat, dia kata dia akan turun mai dengan kawan-kawan dia. Dia kata kami memang cari orang susah dan nak tolong. Tuan-tuan, ini time tuan-tuan kena bagi nama. Tapi mana nak takut dia nak tolong sungguh. Tapi kalau dia tak tolong, tuan-tuan jangan ligan saya. Saya cuma menyampaikan apa yang dia nak disampaikan. Mana tahu kalau dia nak tolong sungguh, Allah luaskan lagi rezeki dia insya-Allah. Macam tu. Baik.
sambung tadi ini, dia kata apa? Kalau tak ada cuka, makanlah apa-apa juga yang semakna dengan cuka, iaitu kicap dan sebagainya. Buatlah itu sebagai lauk. Dan tiada payah, dia kata, mengadakannya. Ha, benda tu tak susah. Botol toyo ni ada sedia lah rumah. Tak gaduh nak susah payah apa. Dan tak usahlah bersedak-sedak diri pada menurutkan keinginan nafsu. Dia kata, nak makan ni tuan-tuan. Makan ni dia sedap bila tuan-tuan? Dia sedap bila? Duduklah mulut ni nak lepas rengkung je. Lepas tu, tak ada apa. Dan dia bunyi serombong kapal, oh, tu habis. Tak ada apa lah. Sedap satu aja. Jadi kadang-kadang tak berbaloi lah, tak padan dengan punya lah, bersusah payah nak buat ayam pocik ni. Susah tuan-tuan, susah nak buat ayam pocik ni. Ambil masa ni daripada sampai nak jadi ke ayam pocik tu, dah jadi dah, dah potong ayam, dah bakar, dah apa dah, nak buat kuah pocik tu pula, dah buat nak pocik pula kuat teh ayam tu. Lepas tu dah pocik, makan tak sedap pula. Ya Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi dia kata kalau sampai nak berenyah kerana nak melayan nafsu kita, nafsu makan kita ni tak sah lah. Dia kata ala-ala kadar kita makan sudah. Begitu dia nak abang macam tu. Ni tajuk malam ni, ni orang puan senyum. Data esok kita tahu nak ajak mereka macam mana. Saya ustaz dah abang lah kat mereka yang duk cerewet dengan bab-bab makan ni. Baik. Dan itulah sebenarnya yang agama kata. Dan tak usahlah kita sampai nak layan nafsu sampai sebegitu rupa kerana ianya kadang-kadang membinasakan agama. Terlampau sangat selesa tuan-tuan boleh menyebabkan ibadat kita kurang. Okay. Kita sedang tak sedang itulah cerita dia. Terlampau sangat kita ni duduk dalam comfort zone, dalam zone selesa, mewah dan sebagainya. Ibadat kita Masya Allah kurang sungguh-sungguh ibadat kita. Pasal apa? Pasal kita terlalu sangat tenggelam di dalam kemewahan. Sahabat-sahabat Nabi dulu susah, ibadat mereka tinggi. Kita hari ini senang, ibadat kita kurang. Jadi pandai-pandai adjust benda ni. Jangan sampai kenikmatan yang banyak mengurangkan ibadat kita yang nak jadi bekal kita di sana esok ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah kalam al-khitabi dan orang yang menurutnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang betulnya lagi yang sayogya dijazamkan dia ialah hadis puji bagi cuka itu sendiri. Ha. Dia kata dalam hadis yang kita duk baca ni, yang kita nak fokus ni apa dia? Cuka tu boleh buat lauk untuk makan. Itu yang kita nak fokus. Dia kata, dan adapun meringkaskan pada makan dan meninggalkan menurut hawa nafsu dan sebagainya, maka itu maklum pada kaedah yang lain. Ha, dia kata kita dah baca bab-bab lain, memanglah Islam menganjurkan kita jangan bermewah-mewah sangat dalam kehidupan yang sementara ini. Itu bab lain banyak cerita. Dia kata, dalam bab ni dia nak habaq kata kalau ada cuka sudah cukup untuk dibuat lauk. Itu yang dia nak abang dalam bab ni. Masalah cuka dengan roti itu tidak mengapa. Kerana Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada memperbuat yang demikian itu. Yang ni hak saya gazet bulan lepas. Ada orang dia duduk pegu, makanan darat tak boleh makan dengan makanan laut, makanan ni tak boleh makan dengan makanan ni. Ah ni dia nak abang. Dia kata apa? Roti makan dengan cuka tak ada masalah, boleh makan. Dia kata, maka makan cuka dengan roti itu diperbuat orang asam bagi jeruk ataupun yang patut ditaruh cuka. Cuka ni orang yang duk, tuan-tuan tahu di Pulau Pinang ada jeruk Pak Ali. Ha, saya bukan ejen dia, aku kata saya dapat komisen pula dah kan. Dulu kita dulu, kalau dulu di Pulau Pinang kalau kata jeruk ni buah pala ke apa, market Chaurasta lah Pinang noh kan. Tuan-tuan pergi Pinang Road ada satu market Chaurasta, dia kata dalam market Chaurasta tu jeruk-jeruk ni semua, semua bukan orang Islam buat, semua bukan orang Islam. Itu yang popular, daripada jeruk sampailah kepada apa, onion ni apa, bawang. Bawang ni dia kupas-kupas-kupas dia buat jeruk-jeruk bawang. Ya Allah, orang kita pakat berpusu-pusu pergi beli, bahas-bahas rombongan pergi berhenti turun pergi. Selain daripada beli kain pelikat cap gajah, selain daripada kena cucuk udang cicah dalam kedai tu, selain daripada tu jeruk ni lah jadi sasaran. Dalam few years back, dalam sikit masa ni, Allah yang rahmat, Pak Ali ni pun meninggal lah. Pak Ali ni, dia buat jeruk ni. Jeruk dia tiba-tiba mendapat sambutan dan rasa dia sedap.
Kelebihan dia, tuan-tuan jangan ingat saya ejen dia. Kelebihan jeruk paili ni apa tuan-tuan? Orang yang tik lelah. Tik lelah. Orang yang ada bronkitis, ada lelah, boleh makan. Selalunya orang lelah kalau dia makan jeruk, dia sekali ya, dia gigit, dia hisap sekali ya, dandan dia berubah jadi itik nila. Dandan, dandan, kerit, kerit, kerit bunyi ah. Dandan. Tak tahu apa satu ingredient dalam tu, bahan dalam tu yang orang lelah ni jadi masalah. Tapi yang kata Allah yarham Pak Ali kita ni, orang kita ni, apa satu formula dia sudah dapat, jeruk dia, orang penat, orang yang lelah ni makan, dia tak jadi itik nilah. Dia kekal sebagai orang biasa. Dia makan, dia makan. Dan hari ni cawangan dia ada di merata-rata, support dia. Orang kita dia ni. Dan dia ni Masya Allah tuan-tuan, saya biasa pergi beli di kedai dia ni, saya pergi, dia duduk di atas. Dia dah naik wheelchair dah masa tu, masa dia belum meninggal lagi. Saya pergi, anak dia lari pergi habang, kata ustaz mai. Dia turun. Dia turun main dengan wheelchair ni dia mai. Jumpa dia salam apa semua. Hak saya beli, beli. Banyak duit hak dia bagi ikut tepi ada lagi. Ha. Tapi bukan kerana tu yang saya promote malam ni. Kan? Ha? Dia bagi pun ada. Hak kita beli, kita beli. Dia tambah lagi bagi ni hadiah kat ustaz. Dia kata, okey, tak apa lagi. Dia ni tuan-tuan dah jadi millionaire pun dah. Dah jadi millionaire dah. Dengan jeruk aja boleh jadi millionaire. Masya Allah tuan-tuan. Ada baik rombongan main berhenti masa saya pergi tu. Ada baik rombongan main berhenti, mereka turun nak pergi beli. Mereka ni main daripada Johor mana tah tu, daripada selatan tu. Mereka pun tak kenal Pak Ali yang mana tu. Mereka tengok signboard dia, jeruk Pak Ali. Mereka masuk main duk beli ni, duk beli macam benda ni kalau tak sambak nanti nak habis. Macam tu main berbut beli. Kan? Mereka tengok orang tua ni, duk atas wheelchair, dengan dia punya dressing, pakaian dia nampak macam orang susah. Padahal dia millionaire. Kan? Depa bagi 5 ringgit kat dia. Saya duduk ada tu. Saya tengah duduk sembang dengan dia. Depa main-main bagi. Kata pak cik ambil. Dia kata tak apa. Tak apa, tak apa pak cik ikhlas bagi kata. Dia tengok muka saya. Bagus tak Pak Ali ni? Bagus tuan-tuan. Bagus, masya-Allah. Kaya tapi tak tunjuk kekayaan dia. Bagus. Kita nak orang macam ni bagi ramai dalam masyarakat kita. Usahawan kita, orang Melayu, orang Islam yang buat benda-benda food business ni, yang make sure benda tu halal, and then macam tu pula kejayaan dia dalam business dia. Dan yang paling penting, on top of kejayaan itu, dia tidak lupa diri. Cantik dia. Sampailah hari dia pun dah meninggal dunia lah ni, anak-anak dia jalankan bisnes ni, makin besar, kelang pun dah ada lah ni, hari-hari berapa tan, segala mamplam, buah amra, apa dia duk buat buah pala, dia duk buat jeruk ni, dan jeruk dia, alhamdulillah, memang puas hati orang yang beli. Lagi sekali saya abang, saya bukan makan komisen apa-apa daripada dia. Dari, tuan-tuan jaga baik-baik, bahaya. Saya kadang-kadang ada orang, anak sakit, dia pun jumpa saya. Kata ustaz nak minta tolong boleh dah. Ustaz duk pergi kuliah-kuliah ni. Ustaz tolong umum ustaz. Anak saya ni jantung berlubang nak minta derma. Saya kata saya bukan tak boleh tolong. Saya tolong boleh. Tapi saya nak pergi umum di masjid saya tak boleh. Sebagai orang kata saya makan komisen. Saya tak. Kalau ni pergi jumpa pihak masjid. Masjid mana saya mengajar pergi jumpa mereka. Dan bukan saya umum. Masjid yang umum. Kalau orang nak bagi, orang bagi. Dia kata pula, dia kata kalau masjid umum duk biasa dah, dapat tak banyak. Dia kata. Tapi kalau ustaz umum, Masya Allah. Susah tuan-tuan macam tu. Kan zaman lah ni, orang nakal ramai. Berapa ramai dia beri kata. Jangan tuan-tuan. Na'udzubillah. Jadi kita nak apa? Betulkan diri kita. Jangan duk serong dekat orang. Tak baik. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata makan cuka dengan roti itu tidak ada masalah. Bahkan cuka dibuat untuk dibuat barang jeruk dan sebagainya. Bermula hadis yang menunjukkan Nabi SAW makan roti dengan cuka itu ialah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Ummi Hani binti Abi Talib qalat dakhala alayya Rasulullah SAW faqala hal indakum syai' فقلت لا إلا كسر يابسة وخل. Itu hadis dia.
Diriwayatkan bahawa satu perempuan saudara sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah saudara perempuan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Nama dia ialah Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha. Katanya telah masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah. Dan sabda Nabi, adakah pada sekalian kamu satu benda yang boleh buat makan akan dia? Nabi pergi rumah mereka. Rumah pak menakan dia. Rumah Abu Talib. Abu Talib dengan Nabi ini macam ayah sendiri lah. Macam ayah sendiri. Nabi pergi, Nabi masuklah rumah. Nabi kata, ada apa-apa kah boleh makan hari ini? Macam tu. Maka jawab Ummu Hani kepada Nabi. Dia kata, tidak ada ya Rasulullah. Dia kata, ini tak ada apalah. Dia kata, minta maaf lah, tak ada apa di dapur. Melainkan dia kata yang ada roti-roti pecah, roti-roti kering yang pecah dan ada cuka. Ummu Hani ni kata anak Abu Talib ni, adik-beradik dengan Sidina Ali bin Abi Talib ni. Dia kata tak ada apalah ya Rasulullah. Dia kata cuma kalau ni pun ni lah roti-roti kering yang dah pecah-pecah ni dengan cuka. Itu saja yang ada. Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qarribihi. Itu Nabi kata, qarribihi fama anfara baitun min udmin fihi khallun. Nabi kata macam tu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qarribihi, mai dekat dengan aku. Ni apa roti kering patah-patah ni, buat mai dekat aku supaya aku dapat makan akan dia. Nabi, dia nak apa? Satu, susah. Yang kedua, Nabi tak cerewet. Apa ada itulah rezeki hari itu. Nabi kata qarribihi, buat mai lah apa yang ada, roti kering, roti patah-patah apa pun buat mai. Dia kata aku akan makan dengan cuka. Maka tidak terbilang hampa sesebuah rumah itu daripada lauk yang ada di dalam rumah itu cuka. Nabi kata kalau dalam rumah tu tak ada apa tapi ada cuka, rumah tu tak dianggap sebagai rumah yang tak ada makanan. Nabi kata boleh makan walaupun hanya cuka yang ada dalam rumah tu. Kata At-Tirmizi, itu hadis hasan lagi gharib. Tajuk akhir dia kata, bab fi aklil bitikh birruta. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis makan bitikh. Kita kata bulan lepas apa dia al-bitikh ni, makna apa? Depa pakat kata buah betik. Tu nampak tak main bulan lepas. Al-bitikh makna dia apa? Tembikai, watermelon. So, tajuk ni dia kata fi aklil bitikh birrutab. Makan buah tembikai dengan rutab, dengan kurma, dia kata. Makan tembikai dengan kurma masak. Ketahuilah saudaraku, buah tembikai itu boleh kita makan dengan buah kurma. Boleh. Dia boleh pair, boleh makan sekali. Tembikai dengan kurma boleh jalan sekali. Kerana buah kurma itu khasiatnya panas dan tembikai itu khasiatnya sejuk. Macam mana nak tahu benda ni? Saya tak tahu. Perempuan saya di rumah dia pandai buat ni. Bila nak makan, tak usah, benda tu panas, hak ni pun panas. Saya kata, dia hang belajar ni mana ni, hak ni panas, hak ni sejuk ni. Dia tanya dia kan. Jadi dia tahu hak ni panas, hak ni sejuk makan ni. Saya pun tak tahu. Ni pula malam ni dia bagi tahu. Dia kata apa? Khasiatnya ialah tembikai tu panas. Betul ke? Tengok macam sejuk kan? Tapi no, dia kata tembikai itu panas. Dia kata, kurma itu panas, tembikai itu sejuk, dia kata begitu. Apabila bertemu keduanya, bila makan benda panas, benda sejuk ni, dia kata apa? Jadilah ia balance. Dia balance balik. Tentu nampak beza bahasa Inggeris dengan bahasa kita, nampak? Orang putih dia kata apa? Bila makan hak panas dengan hak sejuk, dia jadi balance. Tu sebut tu. Mai kat kita kata apa? Balance. Ambil. Padang muka. Ambil. Balance. Dia kata baru balance balik. Dia kata. Kan? Makan hak panas dengan makan hak sejuk. Dia balance balik. Dia kata. Balance benda tu. Maka makan kurma dengan tembikai itu, iaitu disuap buah kurma sebiji ataupun dua biji, kemudian digigit pula tembikai, dimakan akan dia. Itu yang kata makan sekali. Kurma lepas pergi sebiji ke dua biji ke, ambil tembikai gigit sekali. Makan sekali lagu tu. Tidak salah, dia kata. Pasal apa tak salah? Pasal Nabi SAW buat macam tu. Semacam mana makan roti dengan tembikai? Boleh.
Tak ada masalah. Roti pun boleh makan dengan tembikai. Iaitu sesuap ataupun dua suap roti dan segigit ataupun dua gigit tembikai. Boleh. Jalan sekali. Boleh. Tak ada masalah. Dia kata. Maka kata At-Tirmizi, ada mengeluarkan hadis yang menerangkan Nabi SAW makan tembikai dengan kurma itu, iaitu katanya An Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bittikh birutab. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, lagi isterinya yang alim. Siapa dia ni? Aisyah. Aisyah juga bukan sahaja isteri, dia juga sahabat Nabi. Bahkan dia bukan sahaja isteri dan sahabat Nabi. Dia adalah tempat rujuk kepada sahabat-sahabat kerana alimnya Aisyah ini. Alim Aisyah ini. Baik, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ia makan tembikai dengan buah kurma masak. Aisyah kata Nabi biasa makan dua benda ni sekali. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas bin Malik, dan katanya lagi ini hadis hasan lagi gharib. Dia kata muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada macam-macam pihak buat apa, buat kajian terhadap makan makanan yang bermacam-macam ni. So hasil daripada kajian tu, mereka kata, yang ni dengar saja, tak ada hadis, tak ada apa, mereka kata lagu ni. Mereka kata, jangan makan ikan dengan daging ataupun dengan ayam. Pasal apa? Pasal ikan tu makanan laut, daging dengan ayam itu makanan darat. Jangan dicampur, mereka kata. Ini mereka kata, bukan Nabi kata. Mereka kata. Alasan mereka bagi, mereka kata makanan laut ni, dia ada ion negatif. Ha, yang ni siapa yang duduk dalam bidang sains ke, dia duduk kerja di lab, di makmal ke apakah saja, pergi buat research tentang benda ni. Adakah betul? Okay. Dia kata makanan laut itu ada ion negatif dan makanan darat itu ada ion positif. Kalau makan sekali, dia kata it's very bad untuk usus, usus perut. Kita tak tahu. Benda ni hanya boleh dibuktikan dengan kajian. Baik, katalah kajian sains buat-buat, mereka dapat satu finding, satu penemuan, kata betul. Adakah Islam menolak benda ni? Oh. Pasal dalam Quran Tuhan kata apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Quran kata, kamu tanya orang yang reti, pakar dalam bidang tu, kalau kamu tak tahu. Kita tak reti ni, ion negatif, ion positif ni kita tak tahu. Yang kita tahu, proton saga tu ion buat. Yang tu kita tahu. Ion positif, ion negatif ni kita tak tahu. Ion tu mendatang apa pun kita tak tahu. Kalaulah pihak yang belajar bidang ni, dia tahu benda ni dan dia buat kajian di makmal dan dapatan daripada kajian itu mengatakan betul, tak boleh. Islam tidak menolak kajian yang berupa ilmu ini. Dia kata satu. Kemudian kononnya, saya kata kononnya, maksudnya apa? Bukan Nabi kata. Kononnya pihak-pihak yang duk buat kajian ni, mereka kata daging tak boleh makan dengan susu ataupun dengan teh. Tak boleh, mereka kata. Ini perlu kajian. Tapi benda ni ada, ada orang cakap. So kita put aside dulu. Tak tepi dulu, kita pun tak tahu. Ikan tak boleh makan dengan susu, mereka kata. Ayam tak boleh makan dengan susu. Ikan tak boleh makan dengan telur, kata aku tu. Ada orang pula kata, ustaz, saya hari-hari duduk jalan ikan dengan telur ni, umur pun dah 70, tak ada apa pun, dia kata. Ha, makna kata, selamat makan. Kan? Tapi ada pihak, mereka buat main benda-benda macam ni. Buah tak boleh makan, tak boleh makan berserta dengan minum susu. Dia kata, semua benda ni tak boleh. Dia kata, pasal apa? Pasal dia membawa masalah digestion. Dia kata, masalah penghadaman makanan. Makanan tu jadi tak boleh nak hadam cepat, dia kata. Kerana dua benda ni dia tak serasi. Ini kata sesetengah pihak. Tidak ada nas yang melarang benda ni. Tetapi kalau dibuat kajian dan dapatan ataupun result daripada kajian itu kata sungguh, tidak salah untuk diterima pakai. Nah, wallahu alam. Baik, dia kata alhamdulillah ya ala tamam juzuk yang ke-12 ini dan mengiringi juzuk ke-13 insya-Allah. Maknanya kita sudah khatam juzuk 12, alhamdulillah. Patutnya pulut kuning mau ada malam ni. Tuan-tuan, jadi kita, saya rasa kuliah malam ni last kot.
kan, pasal duk tunggu nak bubar, nak bubar dia tak bubar-bubar ni. Jadi duk nampak pun dia akan terbubar lagu tu ya. Dan depa pun duk teka macam-macam. Sat-sat depa kata esok hari Rabu lepas mesyuarat kabinet, sat-sat depa kata hari Jumaat pasal nak mengambil keberkatan pengulu segala hari apa. Ini semua kaki duk sembang tepi jalan. Depa duk teka macam-macam. Yang tahu Allah Taala tahu, dengan kawahan nak buat pengumuman dia tahu. Apapun dipercayai dalam masa terdekat. So dipercayai. Kuliah bulan depan sudah tidak ada. Kan? Elok-elok kitab kita pun khatam, kuliah bulan depan pun tak ada. Dan lepas tu dia mai puasa. Doa bagi banyak-banyak, mudah-mudahan lepas-lepas puasa tu dia boleh start balik. Doa banyak-banyak bagi semua orang sihat, saya sihat, tuan-tuan pun sihat, diberikan kelapangan masa dan kita boleh sambung balik. Jilid apa kita nak sambung? Kalau sekiranya ada lagi kuliah, kita akan bincang dengan pihak masjid insya-Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم